pihak supaya orang-orang meletakkan di dalamnya, di dalam tausah tadi. Darul lima akan dirampilkan uang-uang. Kalau kita di sini bukan, ini kecil banget kalau mangkok mayat kecil. Itu udah uang kotaknya. Masing-masing kebiasaan. Ini punya India, ya. Ini di India. Ini yang punya kita punya orang India. Subhanallah. Jadi India jangan mau wayangin boyong-boyongnya aja, gitu ya. Jadi India banyak orang hebat. Banyak orang hebat India. Universitas Islamnya pun hebat. Ya. Negara Islamnya pun. Ya. Pengarang kitab Ijhaq Usadatil Muttaqin, ya, syarah daripada Al-Muddin, itu orang India itu. Ya. Jadi kita disini bagaimana tuh? Summa yuksama al-qarifin al-khatimin al-mahimah. Kemudian dibagikan, ya, alal halki kepada tukang cukur, alal khatim atau tukang sunat, tukang khitan, au nahwi lima atau sumpama kedua itu. Itu dibagi kepada siapa teman-teman? Ya, jadi ini zalika tafsir, berjalan padanya oleh demikian itu tafsir, berjalan tafsir, ada tafsirnya. Fa in qasada dzalika wahdahu aw ma'a nuzulihi aw muta'awwinina aw umina bil qasdi wa in atlaqa kana milkan li sahibil farah yu'ti ila man yasha'u. Fa in qasada dzalika, maka jika ia maksudkan akan demikian itu, tukang khitan umpama, tukang cukur umpama, wahdahu saja sendiri yang dia yang dimaksudkan, ya, buat dia aja dimaksudkan, au ma'a uzarati atau bersama, dimaksudkan bersama orang-orang, ya, yang sebandingnya, yang sama, ya. Al-mu'aminina, yang membantu, baginya, bagi tukang kitanya, kan ada yang bantuin tuh, yang bantuin tukang kita, yang membantuin, ya, tukang cukur, umilah bil qasdi, maka diamalkan dengan maksudnya itu. Jadi kalau begini berarti tukang khitan dulu kagak di upah, tukang cukur dulu kagak di upah. Begini berarti itu buruk. Ya. Tapi kalau sekarang kan, ya, tukang khitannya yang pakai alat apa semuanya kan, ya, itu ilmu khitannya kagak bisa ya bayar pelita amat. Gitu, ya. Tukang cukurnya kan kontrak, masih dia kontrak dia bayar sendiri. Jadi pantas kita bayar. Eh, dulu kan bedanya, ya, kondisinya beda sama sekarang. Boleh jadi besok ya kan dulu nggak ada modalnya, modalnya nggak seperti sekarang. Jadi niatnya apa, tujuannya kemana tuh? Yang ngasih duit tujuannya buat siapa? Tujuannya buat tukang gunting, ya buat tukang gunting. Kan ada tiga tadi tuh, ya. Oh, tujuannya buat tukang gunting, buat berdua ya, bagi dua. Kalau diitnakan ya, ya kalau diitnakan berarti ya. Kalau di sini nggak diitnakan ya, sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Di sini bangin. Wa in atqa kana milkan li sahibil farah. Nah, jika ia memutlakkan, nggak bilang apa-apa, maka ada itu milik bagi yang mempunyai acara, para pendatang acara. Yang
punya acara kalau mutakin. Jadi ada yang membantuin, ada yang membantuin, ada yang bikin acara. Nah, kalau dimutlakan, nah ini untuk yang mempunyai acara. Yuki ini mayasya'u. Nah, yang ia bagikan akan dia kepada orang yang ia kehendaki. Wabihada yu'lamu annahu la na'zarahu lil 'urbi. Dan dengan ini berjalannya tafsir pada masalah-masalah yang tiga ini, ya, yu'lam mau dapat nah diketahui annahu akan bahwasanya la na'zarahu lil 'urbi, tidak ada pandangan di sini bagi 'urbi. Jadi enggak lihat 'urbnya bagaimana, enggak begitu. Jadi 'urbi di sini enggak dipandang. Amma qasdi khilafni fa wadihun. Adapun serta maksud khilafnya, maka itu jelas. Ya, enggak khilafnya, ya. Khilaf urub tidak berlakunya berarti. Enggak berlakunya urub itu jelas. Urub enggak berlaku di sini. Sudah jauh sekali dari bedanya. Oh, sekarang kita sudah sebab bayar. Ya, tapi menurut saya kalau bayar udah wajar. Sunat bayar wajar, karena kita punya alat. Ada alatnya apa nih semuanya. Bukan gunting pun begitu. Sakit nggak bayar pakai BPJS, pakai BPJS. Bayar tuh. Wa amma ma'atilakin oni anak hamlahu ayah mencuci firman yang terbi warfazini warshai bilfarhi. Nasab al-ghalib bi'anna kulla min ha'ulai huwa al-maqsud wa 'urfu al-shara'i wa yuqaddamu 'ala al-'urfi al-mukhalif lahu ihwad ma laysa li shar'in hiya 'urfu wa inna 'urfu tuhkamu bil 'adat wa amma dan adapun ma'a itlaqi serta mutlak mutlak maksud mutlak ini apa maksudnya enggak ada maksudnya dari maksudnya kemana-mana. Kalian akan melakukan bahwasannya membawanya, memberikan, artinya mengkhususkan kepada orang yang disebutkan, ya, ala manukir, membawa pahamnya atas orang yang disebutkan, misalnya tadi daripada bapak, wakil ini dan membantu, maksudnya dari para bidan yang mempunyai acara, nazaran itu melihat. Lilgharib bagi yang boleh, bagi yang biasanya anna kullan, bagaimana kebiasaan di situ, bahwa jir-jir inha ula'i daripada mereka wa maksud yang dimaksudkan wa urfu syar'i, itu namanya urfu syari'at, maksudnya ini ditujukan ke sini, ditujukan ke sini, ditujukan buat tukang gunting, buat yang punya, yang bantuin. Fayuqaddamu 'ala al-'urfi al-mukhalif lahu, maka didahulukan atas 'urf yang menyalahi baginya. Ikhlafu ma laysa li syar'in bi 'urfin, lain halnya sesuatu yang tidak ada bagi syariat padanya 'urf, enggak ada 'urf. Fa innahu tuhkamu bihi al-'adatu, maka sesuai dihukumkan padanya akan adatnya. Adatnya di situ bagaimana?
kita di sini adab kita sudah berubah, ya. Sangat jauh sekali, ya. Berubah sekali, nggak pakai bayang, ya nggak apa-apa, memang saya nggak apa, karena memang udah masanya seperti ini. Kalau nggak mau bayar tadi pergi ke mas sunat, nggak bayar ke dokter ini, ya, di rumah sakit ada BPJS atau ada apa tuh sunatan masal gitu, ya, atau nggak bayar itu. Wa min sama launa zalali wali in mayit in wali wallahu a'lam.